Si Meow Wow. Karena game yang satu ini mencapai 30.000 like seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, teman-teman, langsung saja kita akan melanjutkan dan menamatkan game Hidden My Game by Mom yang ketiga. Dan di episode sebelumnya kita sudah menyelesaikan stage yang pertama sampai stage yang ke-20. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan bermain di day 21. Yep, betul sekali. Nah, tantangan apa lagi yang akan kita temukan, teman-teman, untuk mendapatkan Nintendo? Oh, ada Doggy dan ada Puding. Kalau misalnya gue mengambil puding tersebut, nanti kakaknya akan datang. Kalau gitu gue akan coba ngambil. Ada nggak kakaknya? Ya, kakaknya nggak digigit sama anjingnya. Anjingnya terlalu baik. Kalau gue yang ngambil, pasti gue digigit nih sama anjingnya. Sebel banget nih. Nih, gue coba ya teman-teman. Di day 21, gue akan langsung mengambil Nintendo-nya. Atau nggak, gue pet terlebih dahulu kali ya. Pet. Iya, tuh kan, betul kan? Sebel banget, anjingnya milih-milih nih guys. Padahal tinggalnya di rumah gue juga. Oke, kita akan coba lagi ya teman-teman. Di sini kan ada puding. Terus di sebelah kanan itu tidak ada apa-apa. Atau jangan-jangan gue ambil piringnya? Oh, betul sekali. Terus piringnya buat apa? Anjingnya ngejar piringnya. Langsung ambil. Nah, mantap sekali. Jadi stage atau day 21 sudah selesai. Kita akan langsung ke day 22. Apalagi di teka-teki ya teman-teman ya. Kok bisa gitu loh, Nintendo-nya masuk ke dalam botol, padahal mulut botolnya itu kecil. Nah loh, oke, ada batu, mungkin ini. Ada lalat. Ambil lalatnya. Ada lalat guys. Terus nyokap gue ngapain di situ? Gue harus ngapain? Apakah pecahin botolnya? Mungkin aja lalatnya taruh ke nyokap gue biar diganggu teman-teman. Nah kan? Oke, sekarang baru gue pecahin mungkin. Yah, dimarahin sama grandpa dong. Oke, maafkan saya terlalu banyak berimajinasi ya. Oke, mari kita coba lagi ya teman-teman. Tadi kan ada lalat di sini. Nih, lalatnya nggak bisa dibuat apa-apa lagi. Terus ini diginiin, nanti nyokap gua kaget. Harus gua apain teman-teman? Ambil. Ambil ini. Ini buat apa ini? Wow. Digergaji? Seriously? Wah, akhirnya teman-teman kita bisa mendapatkan Nintendo kita dengan cara yang cukup unik ya. Aduh, kagetnya nyokap gue ambil untuk jadiin gergaji. Oke, siap game. Oke, mantap. Oke, kita akan coba lagi teman-teman. Ada satu lemari yang ternyata dipaku. Dan ini tempat apa nih? Segitiga? Buat apa nih segitiga teman-teman? Gue ambil terlebih dahulu. Dan juga ada palu. Oke, sabar, pelan-pelan aja. Ada nyokap gue di situ. Mungkin gue akan tutup. Gak bisa ditutup dong. Jadi gue harus gimanain ini? Buat apa ini segitiga? Coba gue buka. Gak bisa. Itu segitiga buat apa guys? Gue masih gak ngerti. Oke, kita sampai di sini lagi teman-teman. Mungkin aja gue akan mengambil kayunya. Ntar kayunya buat apa ini? Nah itu dia Nintendo-nya. Ambil. Di lemari ada nyokap gue. Waduh, nyokap gue pasti benjol itu. Oke. Day ke-24. Semakin hari semakin unik ya teman-teman untuk challenge-nya. Nggak apa-apa. Oke, di sini ada sesuatu. Ada nyokap gua. Ngapain nyokap gua di bawah situ ya? Di bawah sewer teman-teman, di bawah selokan. Jorok sekali nyokap gua cuma demi menjaga gua supaya tidak mengambil Nintendo gua. Oke, gua akan coba aja langsung mengambil. Oke, aman-aman aja sepertinya. Ada mobil. Ada mobil teman-teman. Hampir saja gue ketabrak. Berbahaya sekali. Ngapain itu mobil di situ ya? Nah, akhirnya gue sudah menemukan caranya, teman-teman. Jangan langsung pencet Nintendo-nya, tapi kalian pencet tepi jalannya aja. Nah, seperti itu. Nah, pencet aja di situ, nanti dia akan menunggu di situ, teman-teman. Ada satu mobil, dua mobil, sudah beres, baru ambil Nintendo-nya. Ya ampun, dari tadi, kek. Gue udah coba sekitar 10 kali loh, teman-teman. Nah, ternyata tuh kuncinya jangan pencet Nintendo-nya terlebih dahulu. Terlalu terbiasa, oke. Siap, mantap gamenya, mantap. Ada ulangan gua, 0. Nyokap gua lagi main handphone, teman-temanku sekalian. Terus ini ada sapu. Sapu ini ada siapa di bawah sini? Mungkin saja kakek gua. Timbangan. Oke, ada timbangan dan juga ada nilai gua. Mungkin aja gua akan taruh di sini timbangannya. Oke. Nyokap gua, oke. Timbangannya. Terus gue harus ngapain teman-teman? Wow,
diinjek. Oh tidak, berat badan mama bertambah dengan banyak. Apakah mama harus skipping? Oh iya, itu di skipping. Nah itu dia. Yes, finally dapat lagi teman-teman Nintendo-nya. Mantap sekali. Oke, day ke-26. Sisa 4 lagi ya. Nintendo gua kok jadi beku ya kan? Hai ma, kalau gua buka itu nanti nyokap gua dateng. Gua harus ngapain nih teman-teman untuk mencairkan yang beku itu harus punya panas. Nah, masalahnya kalau misalnya gua buka ini, gua ketawa nama nyokap gua. Gimana dong teman-teman caranya untuk mencairkan es yang satu ini? Oh, digosok-gosok terus. Dipencet-pencet terus? Oh, didiemin aja. Guys, kalian diemin aja nih. Tadi barusan ada airnya. Oke, harus diapain lagi? Gua nggak ngerti teman-teman. Gua udah pencet-pencet ya kan? Gua udah usep-usep, tidak ada yang terjadi. Oh, ternyata diusep-usep kecil, diusep-usep pas di esnya teman-teman. Kalau tadi kan gua usep-usepnya terlalu barbar. Maafkan saya. Oke, langsung saja kita akan mengambil Nintendo-nya. Padahal idenya udah dapat, cuma ya mungkin terlalu besar aja gua usep-usepnya. Di day 27, apalagi teka-teki akan kita dapatkan? Itu pasti jebakan. Saya tidak percaya. Dan ini apa ini? Menarik sekali. Apakah kita akan bermain Minecraft? Oh, itu ada keran. Gimana? Isi. Nah, gue isi terlebih dahulu menjadi satu kotak, teman-teman. Sudah selesai. Isi lagi. Bikin 4 kotak mungkin ya. Sip. Masih ada 2 lagi, teman-teman. Sabar aja, demi bermain Nintendo nih. Jadi gua harus bekerja keras. Satu kotak yang terakhir. Mantap. Terus gua akan coba taruh di sini. Nggak bisa ya? Loh. Terus gua harus taruh di mana dong? Oh, taruh sini. Aha. 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 Terus diapain? Oh. Wait a minute. Apa yang terjadi, teman-teman? Saya juga tidak tahu, tapi tiba-tiba Nintendo-nya ke kanan sendiri. Ya sudah kalau begitu, kita ambil saja Nintendo-nya. Jadi kayak platformnya miring begitu loh. Di hari ke-28, kita lihat lagi teman-teman. Ada batu yang begitu besar, terus ada perapian, ada bom juga. Hah, menarik sekali. Aduh, jangan-jangan ini bom akan meledak lagi. Oke, coba. Boom! Nah, ada nyokap gua! Apakah nyokap gue ninja, teman-teman? Karena dia tiba-tiba muncul dari asap. Oke, gue akan coba lagi. Aduh, gimana nih? Gue harus gimana? Mungkin saja ini diambil terlebih dahulu. Oke, gue dorong nggak bisa. Terlalu berat sepertinya ya. Kecapean dia. Gue taruh di sini mungkin. Ambil apinya. Ah, itu dia. Terus kita nyalain apinya. Terus pergi, pergi, pergi. Boom. Nyokap gua lagi. Mungkin nggak pakai peledaknya kali ya, teman-teman. Gua ambil, bisa diambil lagi nggak sih? Oh, bisa diambil lagi. Oke, kalau misalnya gua taruh sini. Ah, dijadiin buat begini supaya kita bisa dorong. Oke, harusnya bisa terdorong pelan-pelan. Nah, seperti itu. Akhirnya teman-teman bisa juga dan kita akan mengambil Nintendo-nya. Dua hari lagi. 29 lalu 30. Oke, let's go. Ini ada bintang 5. Ini ada cici gua, kakak gua. Gua mendapatkan satu bintang. Wow, bintangnya tiba-tiba bergerak sendiri. Jangan-jangan gua harus kasih bintang 5 ke aplikasi ini supaya gua bisa mendapatkan Nintendo. Pinter juga ya. Pinter juga. Sebentar ya teman-teman. Gua cek terlebih dahulu. Tidak ada siapa-siapa. Oh. Apakah ada bintang jatuh nanti? Nah, itu dia. Dapat 1. Ayo, jatuh lagi dong. Kita tunggu lagi, teman-teman. Gue sudah menunggu dengan sabar ini. Kok nggak ada lagi bintangnya, ya kan? Gue harus ngapain lagi nih? Kasih 1 bintang? Sudah dapat 1 bintang. Halo? Oh, itu dia bintang. Aha, dapat bintang yang kedua. Terus gue harus ngapain lagi? Kakek. Gue harus ngapain ini, kakek? Guys, gue harus ngapain lagi? Ini ada kakak gue. Oh, tongkat baseball. Tongkat baseball buat apa? Buat taruh sini. Nah, dapat 1 lagi, teman-teman. Pinter banget ini game ya. Terus tongkat baseballnya buat apa lagi? Buat begini lagi? Nggak bisa. Buat ke kakak gue juga nggak bisa. Masa iya buat ke kakek gue lagi sih? Kakek gue mau ngapain?
Oh, gua tahu. Kakek gua mau muter-muter dia, teman-teman. Nanti dia pusing. Keambil deh satu. Satu bintang lagi. Terus ini apa nih? Ini apa nih? Oh, ada sesuatu di situ, di bawah sini. Tapi gua nggak bisa ngapa-ngapain. Kakek gua kasihan banget, teman-teman. Jadi korban mulu dia. Oh, nyanyi. Kia, oke. Oke. Oke lah kalau begitu. Kita sudah mendapatkan 5 bintang, terus... tiba-tiba teman-teman Nintendo-nya jatuh dari atas dan... selesai sudah. Itu 29. Nah, kita lihat hari terakhir kita. Hari ke-30. Kok tiba-tiba lagunya hilang? Mencurigakan. Oh, itu nyokap gua. Halo? Kok nggak ada clue sama sekali, ya kan? Ini sangat mencurigakan. Mending gue pencet nyokap gue, nggak bisa. Gue akan coba pencet Nintendo-nya. Oke. Tapi nyokap gue tidak melakukan apa-apa. Kenapa nyokap gue? Nai. Apanya? Apanya hilang? Oke. Putus asa dia, teman-teman. Nyokap gue kalah. Congratulations! Akhirnya gue bisa memainkan Nintendo gue dengan suka hati. Tapi gue jadi kasihan gitu loh sama nyokap gue. Itu dia. Ninja! Beneran kan nyokap gue ninja, teman-teman? To be continue. Oh my god! Dia ambil lagi Nintendo gue. Mau disembunyiin di mana lagi? Udah nggak ada tempat untuk disembunyikan, Mama. Itu papa gue sebenarnya les ninja di mana sih, teman-teman? Jago bersembunyi, ya kan? Cepet banget, udah kayak ninja. Oke lah kalau begitu, baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Hide and My Game by My Mom yang ketiga sampai di sini terlebih dahulu. Semoga aja kalian terhibur dan kalian suka dengan video kali ini. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Kita akan bertemu lagi di next video yang dimana gue akan bermain lagi game Flipper House. Oke, okay? Dadah! Bye!